akan tadi masuk ke paling Marcelino. Cukup cantik tadi kita lihat top para pemain depan dari Thailand, lantau punggung 7 Canaro. Haikal coba yang mengiris sisikan ke Thailand, kita Sulaiman Bagas mengenai kaki, kita lihat dari pencetak gol terbanyak Thailand di situ sekali ini dengan 4 gol ya, termasuk juga bersaing Fajar Fathurrahman. Pak, perasaannya gimana Pak tadi Pak? Setelah pertandingan ini Pak. Pak, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini Timnas U22 bisa juara, dan alhamdulillah Ananda Amiruddin Bagas Kava alhamdulillah juga bisa bermain dengan dipercaya oleh Coach Indra Safri. Sempat tadi sempat berdarah ya. Alhamdulillah ya. Kita lihat juga sempat terkejut dan juga kita prihatin untuk Ananda Amiruddin Bagas Kava, ada tetesan darah tapi darah merah putih untuk Indonesia. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.